Oke nih. Oke. Oke, cek se cahaya di pencantik. Oke. Sekarang kita akan memprogramnya ya. Persiapkan Android kita. Terus kita download dulu aplikasinya ya. Aplikasinya kita download dulu di Play Store. Oke, sini ya. Mana ini? Play Store kita tulis, kita redupin dulu. Play Store mana ini? Ah, ini ya. Nah ini yang kodenya seperti ini, kelihatan enggak ini? Nah, nanti saya screenshot lah ya. Let add install, kita install. Nanti kita install dulu ini. Setelah terinstall nanti sambungkan wifi nya oke, setelah kita download kita buka kita buka ya. Seperti ini laptopnya, tampilannya. Nah, izinkan kontrol layar. Oke. Kita tarik wifi-nya, nyalakan dulu wifi. Wifi-nya untuk ini WF1 sekian lah. Password-nya angka 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke ya, 8 8 kali. Oke, sambung. Telah tersambung. Oke, kita biarkan, abaikan. Oke, kita tersambung. Kita kembali ke aplikasi. Aplikasinya mana tadi? Kontrol layar, let add. Nah, mana tadi? Let add, oh ini paling ujung. Ini tidak kelihatan. Kontrol layar. Oke, seperti ini munculnya. Daftar program di atas ada tambah plus. Kita tambahkan. Di sini langsung muncul 96 x 16. Karena di sana 96 x 16, 96 led, 6 ke bawahnya 16 led. Kita tambahkan. Nah, ini di sini lebarnya 96, tinggi 16. Maksudnya lednya itu 96 mata led, ke bawahnya 16. Oke. Trik-trik warna atau tiga warna atau RGB. Oke, kita kirim bantu. Oke, seperti ini tampilannya. Nah, ini ada tulisan please enter. Kita klik di situ, kita hapus, kita kasih tulisan sendiri. Tempel, kita kasih tulisan Ria Wedding Organizer. Kalau salah nanti dibetulin lah ya, bahasa Inggrisnya kurang nih. Nah, ini seperti ini. Ini warnanya merah, masih merah. Ini belum bergerak. Kita bikin efek animasi tampilan status berjalan ke kiri. Kecepatannya kita atur sekitar 30. Nah, kita coba kirim. Ini fontnya, ukurannya kita bikin 16. Oke, lalu kita kirim. Ria Wedding Organizer. Ini warnanya masih merah. Oke, kita coba ganti. Sebentar, ini tak ubah lampuku ini. Biar gak silo. Ini saya matiin aja.
Oh bukan ini. Iya. Nah, pilih silo. Matiin aja lah. Nah ini. Area organizer. Ini tadi kan seperti ini. Kita bikin kata warna-warni. AB. Oke. Kata warna-warni ya. Jadi tadi tulisannya ini seperti ini. Terus ujung bingkainya enggak usah, kita enggak usah kasih bingkai. Kita kasih kata warna-warni, latar belakang gambar kita coba kasih yang ini. Oke. Kita coba kirim. Ya sudah berwarna. Seperti itu. Kembali kita. Ini di acara baru satu. Kita kembali. Panah kembali ya, tadi ini acara baru satu. Ini acara baru satu, ini kita kembali. Terus acara baru dua, kita tulisi lagi di sini, tempel alamat Desa Rejomulyo. Kita bikin Desa Rejomulyo. Desa Ur besar semua lah ya. Desa Rejomulyo. Oke, seperti ini. Karena tulisannya besar, kita kecilin dulu. 14 misalnya, 13, 12 atau 11, 10. Bentuknya kita rubah. Nah, kita bikin bol. Kita bikin besarin lagi. 15, 16, 16 ukurannya. Berjalan ke kiri, kecepatannya dibikin 30. Oke, seperti itu. Terus warnanya kita ganti warna-warni. Lalu kita kasih latar belakang yang ini, crosshair biar nyentrik. Kita kirim acara baru dua, kita kirim. Nah, ini acara baru dua. Oke, kembali. Terus kita isi acara baru dua, tiga. Kita hapus. Set. Nah, kita spasi aja. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Enter. Lalu kita kasih latar belakang gambar. Ini kita mau memunculkan animasi. Biar ada varian baru lah ya. Kita kirim acara baru tiga. Nah, ini variasi aja. Acara baru empat, tambah acara baru lagi di sini, acara baru. Kita hapus. Kita tambahkan. Hiburan. Tenda menyediakan alat-alat pesta. Nah, ini seperti ini kita coba 12. Kita ganti fontnya. Ini yang di sini untuk bantu bentuk urupannya. Untuk hurufnya ini dibikin bold, dibikin miring, ya kan? Terus kata warna-warninya kita buat, lalu kita bikin efek animasinya berjalan ke kiri, speednya dibikin 30 biar tidak terlalu lambat, lalu kita kirim. Nah. Oke, seperti itu, kembali. Lalu kita bikin acara lagi, nomor telepon ya yang belum ada. Nah, kita bikin nomor telepon. Acara baru 4, acara baru 5. Nah, kita kasih nomor telepon, tempel. This 081. Oke. Okay.
kita bikin ukurannya sekitar 15. Tampilan status bikin acak. Terus ini masih enggak bisa sekali muncul, bikin 14. Kita tebalkan. Enggak bisa ini ya namanya. Bikin 13. Oke. Bikin ini ada ditaruh tengah. Ini tengah ya. Ini geser ke kiri, geser ke kanan, ini masalah paragraf. Lalu kemudian warnanya tim warna-warni. Lalu kemudian udah kita kirim acara baru 5, nomor telepon. Oke. Ini contoh mau bikin acara baru lagi bisa ya. Acaranya masih banyak. Nah, kalau ini udah bikin 1 2 3 4 5 kita kirim bawah sini. Kita kirim, kita klik di sini. Kita tunggu sampai 100%. Sampai 100%. Nah, dia nanti ini sudah konfirmasi. Ini kita tutup aplikasinya, kita keluar. Kita putuskan wifi-nya. Kita putuskan wifi-nya, udah keluar semua itu nanti. Nah, itu. Nah, seperti itu ya. Jadi itu prosesnya untuk mengisi kata-kata. Nanti misalnya tinggal ganti, masuk lagi ke aplikasi, sambungkan wifi, masuk ke aplikasi, lalu kemudian ganti tag-nya, mana yang mau diganti. Begitu ya. Oke, seperti ini tampilannya. Ya, ini menggunakan tegangan untuk kendaraan ya. Jadi DC 24 volt bisa, 12 volt bisa. Seperti tegangannya. Seperti itu. Ini belakangnya kita kasih tutup. Ini menggunakan akrilik. Thank you.